Tenang hidup Kameria Happy Pramita atau akrab disapa Mita the Virgin buyar dalam sekejap. Ketika berita dirinya diduga gunakan narkoba heboh. Ironisnya, kabar miring itu mencuat tak lama usai Mita gelar konser di kawasan Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Menurut tafsiran warganet, rekan duet Tara the Virgin itu terekam membasahi bibir berulang kali, seperti ciri khas orang yang sedang terpengaruh narkoba. Lantas, seperti apa klarifikasi Mita terkait hal ini? Yap. Mita tegaskan dirinya bebas narkoba. Sedangkan gelagat yang ditangkap warganet sebagai reaksi seorang di bawah pengaruh narkoba dianggap keliru. Tapi apakah pengakuan Mita bisa memudarkan keraguan warganet tentangnya? Dari sinilah Mita perlu beri bukti jelas bahwa barang-barang pribadi yang dibawa ketika manggung pun bebas dari barang haram. Sejak Mita menyimpan barang haram kala manggung, pun melihat tingkah Mita saat sedang check sound tak terekam adanya tanda-tanda dirinya berada di bawah pengaruh narkoba. Tak hanya itu, riders atau permintaan Mita untuk manggung tak aneh-aneh. Bila katakan bersih narkoba tanpa bukti, barangkali susah dipercaya. Toh orang tetap menyukai berita miring daripada menyoroti hal positif yang dilakukan Mita. Untuk itulah, gitaris kondang ini pun siap melakukan tes urin demi mengubur keraguan publik sekaligus membuktikan bahwa dirinya benar-benar bersih. Terus air.